Tutorial membantu orang yang kesusahan. Di saat saya hendak pulang dari pasar, saya terkejut melihat penampakan yang menyayat hatiku. Lihat orang yang kesusahan itu, dia kelesotan di tanah dan meminta-minta. Sebagai makhluk yang semuci-suci, saya pun ingin membantunya. Saya pun bersedekah karena tidak ada kata miskin untuk orang yang suka bersedekah. Lihat orang yang kesusahan itu, sangat senang sekali saya beri sedekah. Lalu saya menyemangatinya dan ingin membantunya agar dia tidak kelesotan lagi. Lalu saya pun bergegas untuk mencari bahan dan saya mengajak asisten saya. Dan asisten saya mengajak asistennya. Setelah menemukan bahan untuk mengawali proyek ini, saya meminta tolong kepada asisten saya. Dan asisten saya meminta tolong kepada asistennya. Dan asistennya meminta tolong kepada saya untuk menebang pohon tersebut. Namun tiba-tiba saya kerasukan monster kupu-kupu. Dan sayangnya asisten saya dan asistennya tidak bisa menyembuhkan saya. Saya pun menyembuhkan diri saya sendiri. Setelah itu saya lanjut untuk menebang pohon. Setelah menebang pohon, saya meminta tolong kepada asisten saya untuk mengangkat bahan tersebut. Dan asisten saya meminta tolong kepada asistennya. Dan asistennya meminta tolong kepada saya. Karena saya orangnya suka menolong, saya pun menolong asistennya asisten saya. Dan setelah bahan dasar selesai kita kumpulkan, lalu kita gunakan untuk meeting dan merancang sketsa untuk membantu orang yang sedang kesusahan tersebut. Setelah selesai, kita pun lanjut untuk mengolah bahan yang telah tersedia di gudang saya. Saya meminta tolong kepada asisten saya untuk mengambilkan kayu dan asisten saya meminta tolong kepada saya. Lalu saya meminta tolong kepada asisten saya untuk mengambilkan alat-alat. Dan asisten saya meminta tolong kepada asistennya. Dan asistennya yang kekar dan gotot itu meminta tolong kepada saya. Entah mengapa semenjak kedatangan asistennya asisten saya ini, pekerjaan saya semakin berat saja. Ingin rasanya aku memutuskan tali rezekinya. Lalu saya mempunyai siasat untuk menghabisinya dari depan karena saya adalah cowok sejati. Namun ide itu kelihatannya cukup buruk. Lalu saya mempunyai siasat lagi untuk menghabisinya dari belakang. Tapi kelihatannya ide itu juga tidak cukup baik. Lalu saya mempunyai siasat untuk menghabisinya tanpa kekerasan. Namun peluangnya kelihatannya juga tidak cukup bagus. Saya pun menjadi jibek dan putus asa. Saya pun pasrah dan menerima keadaan. Dan setelah melalui beberapa proses yang sulit untuk kita jelaskan, akhirnya terciptalah sebuah mak telumpi. Di bawah mak jrieng kursi agar orang kesusahan itu tidak ngelesot lagi. Senang sekali rasanya saya sebagai tukang bisa membantu orang yang kesusahan. Mas, bersama tukang kita menggapai cinta. Nah guys, ada sedikit info nih. Ada orang baik yang mengasih kita celana chinos panjang dan celana tartan. Ngerti ya emasnya itu kalau kita nggak pernah ganti celana. Apalagi celana yang dikasih ini bahannya halus, jahitannya rapi, dan yang terpenting terjangkau sekali bagi para warga dan para warga. Cocok banget pokoknya buat outfit nanti kalau lebaran. Lebaran menjadi berkah karena celana yang menarik dan para ciwi-ciwi pun auto tertarik. Yuk, segera kepoin ranjang kuningnya, yuk. Yuk, kuis, yuk. Kuis, kuis, kuis. Ayo, kuis, yuk. Jilid spesial, let's au. Seperti biasanya, saya dan asisten saya dan bocil kematian sedang kerja keras, gotong royong dan bahu-membahu usung-usung kayu. Namun tiba-tiba ada suatu hal yang tidak pernah saya inginkan. Bos! Bos! Aku udah capek dengan semua ini, bos. Apa-apa yang angkat-angkat saya, apa-apa yang angkat-angkat bocil kematian. Sekarang punya saya sudah mau keluar. Saya sudah tidak sanggup lagi, bos. Terima kasih, bos. Bro, kita kan kontennya emang begini, bro. Masa kamu keluar beneran sih? Semoga kamu sukses, bos. Tanpa saya. Bro, Cil. Nah, Cil, kamu juga mau pergi, Cil?
kamu gak berdekan lagi? Enggak. Apa kamu gak main sama Kunan lagi? Loh, kenapa Cil? Loh, men, lu gak ngekamin Kunan, men, kameramen? Enggak, men, kameramen. Loh, men, kenapa, men? Gak apa-apa, men, kameramen. Kampung nih. Emang lu udah enggak nukang sama Kunan lagi? Ya enggak, Bang. Capek. Kenapa? Capek. Berdua. Bos, kenapa kamu jual mobil kita, Bos?
nanti kita gak punya lagi. Udah, tak bawa dulu ya. Lo ngaku lo jual paku, ya ngalah. Jadi kalian memutuskan untuk kembali. Iya. Kalian gak akan pergi-pergi lagi. Iya. Kalian janji akan setia. Dan pada akhirnya kita semua pun kembali bersama-sama lagi. Ya iyalah kembali, lawan saya yang nulis cerita, gimana mau saya kerja sendiri. Tutorial membuat rumah masa depan. Di saat saya sedang nge-gym pagi atau biasa kita sebut dengan umbah-umbah. Saya menjadi teringat dengan seseorang. Tentu saja kegiatan rumah tangga ini mengingatkanku kepada my mother. Mengingatnya membuatku kembali bersemangat dalam bekerja. Lalu saya pun memutuskan untuk membuat rumah masa depan agar my mother bangga kepadaku. Lalu saya mengajak sopir molen ini untuk mengerjakan proyek ini. Saya juga berniat untuk mengajak bocil kematian. Kita bertanya kepada kakaknya dan ternyata bocil kematian sedang bermain di sebelah rumah. Lalu kita pun bergegas untuk memulai proyek ini. Kita mulai dengan membagi tugas menurut keahliannya masing-masing agar cepat selesai dan tidak terlalu lelah. Asisten saya bertugas untuk membuat sketsa dan membuat perhitungan yang tepat. Sementara itu, supir molen kita bertugas di bagian perkulian. Dan tentu saja saya sebagai tukang bertugas di pertukangan. Kita sangat bekerja keras dan saling bahu-membahu. Dan setelah melalui beberapa proses yang sulit untuk kita jelaskan, akhirnya terciptalah sebuah majrieng rak sendal. Tinggal kita taruh di tempat yang ramai pengunjung, lalu sketsa dari asisten saya, kita pajang menggunakan bocil kematian. Dan bataku yang dikerjakan oleh kuli kita, kita gunakan untuk tempat bersembunyi dan mengintai. Nah, itu mangsanya datang. Untungnya kita bersembunyi di tempat yang aman dan tidak ketara. Dan namun bocil kematian ini malah tertidurlah di saat yang genting-gentingnya. Memang gak ada kontribusinya sama sekali lah si bocil kematian ini. Setelah menunggu momen yang tepat, kita pun bergegas untuk menggelapkan sendal tersebut. Sendal tersebut sangat berarti untuk saya karena akan saya berikan kepada my mother agar delamaan my mother saya terlindungi dari kerusakan. Karena rumah masa depan atau surga berada di bawah telapak kaki ibu. Dan setelah mereka membantu proyek ini, saya pun memberikan hadiah kepada mereka celana chinos pendek, celana tartan panjang, dan celana tartan pendek. Lihat guys, mereka sangat senang, lebih bergaya, lebih berdemek, dan auto kemelelet. Selain modelnya yang kekinian, celana ini nyaman dikenakan dan murah banget guys. Walaupun murah, tapi soal kualitas bisa diadu guys dengan yang mahal-mahal. Dan tentu saja banyak varian warna selain warna hitam. Yuk guys, segera kepoin keranjang kuningnya. Tutorial pulang kampung ala tukang. Sebelum kita pulang kampung, kita harus mengamankan rumah terlebih dahulu. Seperti mematikan lampu, mematikan televisi, mencabut regulator gas, mematikan keran air, mengunci pintu, jendela, dan pagar agar dapat meminimalisir resiko kemalingan. Kalau perlu, kita juga tambahkan CCTV di beberapa bagian sudut rumah kita. Kita dengan semangat kerja demi nafkah keluarga itu jadi tujuan kita. Lalu kita juga bisa menitipkan hewan peliharaan kita ke tetangga. Dan bawalah barang-barang yang berguna saja untuk pulang kampung nanti. Dan pilihlah alat transportasi senyaman yang kalian inginkan. Contohnya seperti Abang Grab ini.
Dan saya sarankan apabila di perjalanan Anda terasa lelah, segeralah berhenti dan beristirahatlah terlebih dahulu di rest area setempat. Kemudian pilihlah jalan alternatif yang paling dekat dan mudah menuju tujuan kalian. Dan setelah melalui beberapa proses yang sulit untuk dijelaskan, Mak Jrieng, lo kok kembali ke sini lagi? Oh iya, rumah saya kan di kampung. Kok saya pulang kampung? Rumah saya aja tempatnya mudik, kok saya malah mudik? Tapi nggak apa-apa. Namun, gara-gara perjalanan mudik dari rumah saya ke rumah saya lagi, baju kita jadi teles kebes, guys. Tapi beruntungnya kita dapat jeans knits. Ya sama kemeja dari Olivia Distro. Lihat, guys, jadi gaul banget, toh. Produk dari Olivia Distro ini nyaman pol pokoknya waktu dikenakan. Cocok banget pokoknya dipakai dengan segala situasi. Soal kualitas mah, waduh, nggak perlu diragukan lagi, guys. Harganya juga itu loh, terjangkau banget buat para warga sekitar. Mulai dari 50 ribuan sampai 70 ribuan tok, guys. Yang mau menggaul dan mengkece, yuk segera kepoin keranjang kuningnya.